Kalau mesinnya tiba-tiba berhenti, tapi tidak ada yang putus, ini saya lagi nungguin dari tadi kok nggak ketemu-temu. Itu nggak usah dipencet-pencet, langsung diputersin aja. Itu putar satu kali dia akan jalan kembali. Settingan dinamonya saya bikin kendor supaya nggak makan as, soalnya itu parah sekali makan asnya bekas. Untuk yang bekas ininya nih, parah-parah, nanti dilihat sendiri aja. Jadi ini settingnya tak bikin kendor. Oh, nggak berhenti berhenti. Nanti kalau pas loncat biasanya dia bisa berhenti. Supaya nanti nggak bingung, nggak kaget. Pause dulu aja biar nanti selalu kalau ada. Nah ini ada nih di huruf loncatan dari huruf N ya, tadi ditunggu dari A, E, enggak, ini di N berhenti. Nah ini kalau misalnya start begini dia nggak mau bergerak ya. Sebenarnya ini putar saja begini satu kali, kalau tadi langsung putar langsung jalan nih, ini akan deg begitu. Nah itu, nah tinggal start, nggak ada pengaruh, cuma berhenti saja gitu. Nah gitu.